kami dari tim pengendali inflasi daerah DIY sama Bu Made dan kawan-kawan, asisten perekonomian Gunung Kidul, pagi ini meninjau keramaian pasar Dewan Sihono. Kita menyaksikan sendiri sangat ramai pasarnya, dan kita memastikan bahwa kebutuhan hewan kurban, sapi maupun kambing, ini insya Allah bisa tercukupi. Dan yang kedua, kita juga memastikan kesehatan hewan-hewan kurban yang diperjualbelikan di pasar Sihono ini. Yang ketiga, kami juga berharap OPD di Gunung Kidul bisa sinergi bersama-sama, mulai dari penjualan hewan kurban sampai nanti pelaksanaan penyembelihan hewan kurban harus mematuhi protokol kesehatan yang tentu berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin mungkin kita belum kenal apa itu corona, saat ini kita kenal corona, dan kita berharap ada edukasi yang cukup pada masyarakat, sehingga kalaupun di Gunung Kidul sebagian besar penyembelihan hewan kurban tidak di RPH tapi di masjid-masjid, protokol kesehatannya tetap harus dijalankan.